disebut kebal hukum. Nikita Mirzani ungkap sosok yang membantunya itu dingpunya bekingan hingga kebal hukum. Nikita Mirzani ungkap satu-satunya sosok yang dipercayainya. Nama Nikita Mirzani menduduki trending Twitter Kamis 16 Juni 2022. Ia dianggap memiliki bekingan hingga selalu kebal hukum. Padahal, Nikita sudah berulang kali berurusan dengan hukum hingga membuatnya dipenjara. Menanggapi isu dirinya memiliki bekingan, Nikita pun membantah. Dirinya justru heran dengan tudingan tersebut. Pasalnya, Nikita sudah merasakan dinginnya mendekam di balik jeruji besi. Enggak ada, gua kalau kebal hukum gua gak mungkin masuk penjara coy, ya kan? Ucap Nikita, Jumat 17 Juni 2022. Dan sebagai warga negara Indonesia juga saya ingin tahu apa sih laporan yang disandarkan ke saya sampai akhirnya terjadi seperti ini dari pelapor ya. Lapor di Tomahindra dan akhirnya saya laporannya di Tomahindra dan akhirnya saya tahu. Lu lupa gua pernah masuk ke persidangan. Kebal hukum dari mana? Gua gak kebal hukum. Gua anggap punya bekingan. Bekingan gua itu cuma jin iprit aja satu itu. Gua kalau udah pusing gua ngobrol sendiri. Jawab sendiri udah, tambahnya. Lebih lanjut, wanita yang akrab disapa Nyai ini membeberkan satu-satunya sosok tempatnya bergantung. Kalau gua udah buntu banget nih gua telepon Kak Fitri, Fitri salah bro, gua gak ada bekingan, pungkasnya.